Biar Mas lebih tahu, perkenalkan dulu. Nama saya Eko Suryanto, MMSOB. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, mohon maaf. Kamu itu baru aja cuci piring, udah mecahin piring kamu. Semenjak ada kamu, yang piring pecah lah, yang barang saya hilang lah. Kamu jadi pencuri di sini. Maling, kamu sudah dikunci Mas. Tolong jelasin. Kamu gak usah ngeles kamu. Pak, diam kamu. Kamu dia gak usah banyak omong. Kan izinkan. Gak tau untung kamu. Ya Allah. Coba ada apa lagi ini ya Allah. Sekarang gini aja. Kamu ingin saya penjarakan? Apa angkat kaki dari sini? Salah saya apa, Pak? Apa salah Pak Eko? Kamu masih nanya salah kamu apa? Ini buktinya ini. Kamu nggak pernah ngerti. Di sini ada CCTV. Ternyata Bianca yang sama ini kamu kok? Ngajar kamu kok? Udah. Sekarang bawa barang-barang kamu. Aku nggak pengen lihat muka kamu lagi. Pergi. Ngepel lagi bagi-bagi ini. Yang bersih biar bos seneng. Duh, gimana Pak? Kuliahnya, Bi? Lancar kan? Lancar. Besok kan mau berangkat kuliah. Oh iya, Wi. Iya, Pak. Gimana kalau di rumah ini ditambah satu pembantu lagi? Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Buat bantuin Pak Eko, kasihan dia kan sendirian. Ngurusin rumah kita yang gede kayak gini. Ini kan masalahnya begini loh, Wi. Waktu Bapak di kampung dulu kan punya tetangga. Itu anaknya sampai sekarang katanya ini belum punya pekerjaan, intinya ya kasihan lah. Itu teman baik loh, sebelah tapi orangnya baik bener. Teman bapak dulu? Bapaknya udah tua banget itu. Ya hitung-hitung sambil nolong lah. Ya udah, itu Pak Eko dipanggil suruh sini bentar. Iya. Pak Eko. Pak. Pak Eko. Iya, Mbak. Sini bentar, Pak. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk situ, Pak. Jadi begini, Pak Eko. Berhubung si Dewi kan sekarang tinggalnya di rumah sini. Iya, Pak. Nah, jadi untuk meringankan beban Pak Eko masalah pekerjaan di rumah ini, niat Bapak pengen nambah satu lagi pembantu buat nemenin Pak Eko, meringankan lah intinya kayak gitu. Tapi saya masih sanggup kok, Pak, kalau untuk ngurusin rumah ini, Pak, serta tamannya. Ya, tapi enggak apa-apa, sekalian saya juga pengen nolong itu anak tetangga saya dulu. Jadi ya intinya pokoknya biar Pak Eko lebih ringan gitu aja. Jadi kan Pak Eko enggak terlalu capek nantinya. Ya. Besok itu yang mau bantu-bantu besok pagi datang. Oh iya, Pak. Jadi hari ini Bapak sekalian mau keluar kota, jadi tolong besok disambut baik-baik. Kasihan namanya dari kampung. Nah, ya, saya titip Dewi juga, Pak Eko, ya. Siap, Pak. Kamu juga diri baik-baik di rumah. Pak Wahab. Ya, Pak. Tolong itu koper yang di belakang itu masukin sekalian ke garas, kan, ke mobil. Siap, Pak. Kita berangkat sebentar. Hari ini, Pak. Iya. Perlengkapannya jangan lupa, loh. Siap. Nah, semuanya persiapan kita keluar kota. Ya udah gitu aja, ya. Ini jaga di rumah baik-baik. Tolong Pak Eko titip Dewi, ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Nanti kalau perlu apa-apa, bilang aja sama Dewi. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum. Salam. Hati-hati, Pak. Oh, iya. Hati-hati, Pak, di jalan. Ya. Pak Wap. Iya, Pak. Iya, Pak. Mobilnya pelan-pelan ya, Pak. Oh, iya, Pak Dewi. Thank you.
Ya Pak ya? Ya, ayo. Assalamualaikum. Mas, apa benar ini rumahnya Pak Husin, Mas? Iya benar. Ada apa sih? Iya, ini kebetulan saya pembantu baru di sini, Mas. Mana, Mas? Oh, kamu. Iya, saya, Mas. Tadinya apa, Mas? Masuk. Iya, iya, Mas. Duduk sini dulu, Mas. Oh, iya, Mas. Alhamdulillah, udah nyampe. Sana, sana. Jangan di sini. Udah dipel bersih ini. Oh, iya, iya, Mas. Maaf, Mas. Aduh, kamu itu. Maaf, Mas. Tidak tahu aturan, baru datang. Saya nggak tahu, Mas. Nama kamu siapa? Kenalin, Mas. Nama saya Ahmad Buyung, Mas. Hah? Ahmad Buyung. Putung? Ahmad Buyung, Mas. Oh, Mas sendiri siapa, Mas? Buyung. Mas Eko Suryanto. Oh, Mas Eko. Oh, ya, Mas. Gimana, Mas? Mas Buyung tadi ya? Iya, Mas Buyung, Mas. Biar Mas lebih tahu, perkenalkan dulu. Nama saya Eko Suryanto, MMSOB. Apa itu MMS, Mas ya? Singkatannya apa MMS, Mas? Itu gelar saya, Mas. Karena saya adalah pembantu yang bersertifikat, telah lulus dalam beruji berkompetensi. Hebat juga, yang telah diakui oleh bos-bos ternama. Hebat juga, Mas Eko ya. Udah lama berarti Mas di sini, Mas ya? Oh, udah 20 tahunan. Tadi kesini sama siapa kamu? Naik mobil, Mas. Ngebis saya, Mas. Oh. Dikasih alamat sama Pak Husin. Naik kesini ngebis, Mas. Oh ya udah, cukup sekian ya. Oh iya, Mas. Saya ini senior kamu di sini. Kamu harus patuh dan taat pada saya. Iya, Mas. Harus patuh, Mas. Loh, ini Mas Buyung ya? Oh iya, Mbak. Oh, Mbak Dewi ini ya? Tadi kesininya naik apa, Pak? Ngebis, Mbak. Oh, ngebis. Iya, waktu Duh. Itu minggu kemarin kan Bapak main ke rumah kampung. Iya, Mas. Bener kan Mas Buyung kan? Iya, bener. Yang diperintahin Bapak? Iya, yang mau jadi pembantu di sini. Kok di sini? Bapak Eko kok nggak disuruh masuk, Pak? Ya, baru saja kita kenalan. Baru kenalan, oh, Pak. Oh, gitu. Oh, ya udah. Masuk ya, Pak. Pak Eko ambilin minum. Air dingin. Minum. Hmm. Pak harap pakai apa, Pak? Ya, Pak. Yuk, mari, Pak. Oke, oh, ya, Pak. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak Buyung. Iya, Mbak. Duduk, Pak. Oh, iya, Mbak. Alhamdulillah. Perjalanannya agak jauh ya? Ya lumayan lah, Mbak. Nanti saya kesini ngebis, Mbak. Dikasih alamat sama Bapak. Iya. Jadi gini, Bapak kemarin itu cerita sama saya mau nambah pembantu lagi, Bapak. Iya, iya. Nah, itu Mas Buyung. Katanya dulu tetangga ya? Iya, Mbak. Dulu saya tetangganya Pak Husin. Mm-hmm. Oh iya, Mbak. Ngomong-ngomong, Bapak nggak ada di rumah apa gimana, Mbak? Iya, kebetulan Bapak di luar kota, makanya Bapak nyuruh saya buat nyambut Mas Buyung. Oh, alah, iya. Pantas dari tadi saya nggak lihat Bapak. Ini, terima kasih, Mas Eko. Loh, Pak Eko? Pak, kok nggak dituangin, Pak? Udah, nggak usah, Mbak. Biar saya nuang sendiri, dong. Pak. Nggak usah, Mas. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ngelepotin. Mas, nggak usah, Mas.
biar saya nolong sendiri mas. Repotin, Pak. Gak apa-apa, ini udah pekerjaannya Pak Eko kok. Makasih ya Mas Eko. Makasih ya Pak. Diminum Pak. Oh iya, Mbak. Saya minum Pak ya. Iya. Wajar bener. Pamor saya jadi jenderal pembantu, jadi turun gara-gara pembantu baru itu. Awas kamu. Siapa tadi namanya? Utung, Buyung. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Pak Eko. Iya Mbak. Dapat Mbak ya? Ya Mas Buyung diantar ke kamarnya. Mari Pak. Oh iya Mbak. Tasnya mana ya Mbak? Maaf Mbak ya. Diantar dulu Mbak ya. Iya Mbak. Mas? Kenapa Mbak? Ini tolong cuciin piring ya di belakang. Soalnya piringnya pada kotor. Saya mau makan nggak ada piring. Oh nggak ada piring bersih toh Mbak? Iya. Oh ya udah, maaf Mbak ya. Ya saya cuciin sekarang Mbak. Ntar ya Pak. Iya Mbak. Pak? Iya Mbak. Cuci piringnya di dapur pembantu aja ya Pak. Soalnya Oh iya. Iya nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau wastafelnya nggak rusak sih saya bisa nyuci sendiri Pak. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa Mbak. Oh wastafelnya rusak ya Mbak? Iya. Oh iya Mbak. Saya tinggal dulu ke depan ya. Iya Mbak. Nggak apa-apa lah, nyuci di dapur pembantu lah. Yong, iya Pak. Cariin malah enak-enakan nyiup di sini. Bantuin saya dulu, nyabutin rumput. Nanti kalau Pak Usin dateng, saya nanti jelek nama baiknya. Tapi mas, ini belum selesai mas. Udah, jangan bantah sama saya, senior pembantu. Ikut. Duh, gimana ini? Iya mas. Gimana mas? Tuh, cabutin tuh. Gambreng rumputnya tuh. Cabutin. Iya mas. Nanti kalau bapak pulang, wah saya nanti kena jeleknya. Tuh yang pojok tuh. Iya mas, ini juga belum selesai mas. Duh, mas tuh lagi tuh. Mas Eko nggak bantuin mas? Duh, di sini kan saya tuh senior, ngawasin junior kayak kamu itu. Malah ngatur saya kamu, tung. Tapi kan kita sama-sama kerja loh mas. Kamu itu orang baru loh, nggak usah ngayel kamu. Iya mas, mohon maaf mas. Nyabutin rumput itu kayak jangan kayak nyimit cenil, yang benar, yang kuatnya, cekut gitu. Iya mas. Mas Puyo, mas udah selesai belum? Yang bersih, Yung. Iya, Mas. Yung. Kok kamu malah di sini sih? Tadi saya nyuruhnya apa? Nyuci piring, kan? Iya, Mbak. Kok kamu kerjanya gini? Mohon maaf, Mbak. Tadi suruh ini, Mbak. Iya, Mbak. Ini tadi suruh beresin yang di belakang malah ngikut-ngikut nyambutin rumput di sini loh, Mbak. Kamu ini pembantu loh di sini. Jadi terserah saya mau nyuruh kamu. Ngapain aja? Iya Mbak, saya juga tahu diri Mbak. Tuh, dan kalau dibilangin. Apa tadi? Saya suruh cuci piring kan? Kok kamu malah di sini? Ini kan kerjaannya Eko. Maaf Mbak. Yaudah sana buruan diberesin. Yaudah buruan sana cuci piring. Gimana sih kerjanya? Udah beresin kok ini ya? Iya Mbak.
rasain kamu tunggu dong. Emang enak. Saingan kok sama saya, Yung. Alhamdulillah udah selesai. Bisa pecah. Ada apa ini? Oh alah, Yung. Mohon maaf mas, saya gak sengaja mas. Kamu itu keterlaluan kamu ya. Kamu goblok banget kamu sih. Mohon maaf mas, saya gak sengaja. Mak marah semua kayak gini caranya kamu ini. Saya gak sengaja. Saya ini bertahun-tahun di sini, satu gelas pun gak pernah pecah, Yung. Mohon maaf. Dasar bodong kamu ya. Bersihin. Ini lho mbak. Tuh, piringnya dipecahin sama Bu Yung. Kok bisa, Yung? Maaf, saya gak sengaja. Dia gak ikhlas dia ngerjainnya. Sengaja gimana, kok bisa pecah? Gak ikhlas ngerjainnya. Mohon maaf, Pak, saya gak sengaja, Pak. Kok bisa, Yung? Ini tuh piring berharga, Yung. Ini pemberian dari teman mama aku. Kan kayak gitu sih? Saya kalau gak ikhlas, ngomong kamu ini. Saya ikhlas, tapi saya gak sengaja. Kamu ini di sini kerja saya bayar loh, Yung. Gak cuma-cuma kamu. Iya saya tahu mbak, tapi piringnya licin tadi meleset mbak. Gak usah alasan, bilang aja kalau kamu gak ikhlas kerjainnya. Kamu ini di sini saya bayar loh. Udah kok, aku gak mau tahu kamu beresin ini. Iya mbak. Kamu tadi emang gak beres dia nih. Maafin saya mbak. Kamu itu kalau memang gak mau kerja, gak usah kerja kamu. Pulang. Bawa piring aja pecah. Biar saya nyapu mas. Cepat dibuang, Pak. Ya Allah. Kenapa nasibku seperti ini, ya Allah? Ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu, ya Allah. Jadi bulan-bulanan di sini, ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Berikanlah jalan terbaik untukku, ya Allah. Kuatkanlah hamba, ya Allah. Eh, Bu Yung. Di sini itu kamu suruh kerja, nggak meratapi nasib kayak gini. Kamu itu di sini itu disuruh kerja cari duit. Yang benar kalau kerja kamu. Iya mas. Kalau gini caranya, waduh, ini Bapak Usin bisa marahin saya juga nih sebagai jenderal pembantu di sini. Tapi tadi saya nggak sengaja mas. Eh, sekarang saya kasih tawaran kamu. Kamu tinggal pilih. Kamu masih ingin kayak gini terus atau saya bantu? Bantu apa mas? Separuh gaji kamu buat saya, kamu aman? Gak mau mas. Gak mau mas, saya gak mau. Ini uang gaji saya untuk makan orang tua sehari-hari di kampung mas. Gaji saya pun juga gak seberapa mas. Nanti kalau dipotong saya gak cukup mas. Ya udah kalau gak mau. Saya gak mau mas. Nikmatin aja kayak gini terus kamu. Dasar anak kampung. Eko? Iya, Mbak. Tolong ambilin baju aku di ini ya. Jemuran. Yang putih ya? Iya. Mas, apa ya? Mas, kamu sih lancang kamu ya.
Ganggu orang kerja aja kamu. Ke belakang kamu. Ke belakang kamu, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Mbak, Mbak. Ya, udah kok. Ini bajunya Mbak. Ya, makasih ya. Ya. Kurang ajar. Adanya kehadirannya Butung ini jadi gak nyaman gua. Tapi udah saya encim dia. Gak mungkin mau malah aneh-aneh dia. Mau beraksi lagi saya nih. Bikin dia celaka nanti. Mau saya ambil barang berharganya Mbak Dewi. Nanti dia yang kena batunya. Sesuai rencana, kuncinya gak dibawa sama Mbak Dewi ini. Sebelah mana ya? Ini dia nih, jam kesayangannya Mbak Dewi. Pemberian ulang tahun ini. Nah, biarin, biar Butung kena batunya nih. Sih jamnya kok gak sih pada luar ya. Gak ada. Mana sih? Gak ada. Kok? Eko? Iya Mbak. Ada apa Mbak ya? Kamu tahu jam saya enggak yang saya selalu pakai? Ya enggak tahu Mbak. Beneran enggak tahu? Ya enggak tahu. Soalnya saya cari di mana-mana enggak ada. Biasanya Mbak naruhnya di mana? Ya di kamar, di lemari. Kemarin kayaknya si Buyung masuk ke kamar Mbak. Ngapain? Ya enggak tahu. Kepergok sama saya habis dari depan. Kan saya, kalau kamar pribadi saya kan gak ada yang boleh masuk. Ya iyalah Mbak, Mbak mana mungkin saya ngutik-ngutik kamar Mbak. Ya udah mana Buyung panggil. Buyung, Yung. Sini Yung. Ya Mas. Kurang aja pada mulai. Ya Mas. Panggil nih sama Mbak Dewi. Sini Yung. Ada apa Mbak? Kamu apa masuk kamar saya? Iya Mbak, saya cuma nganter baju aja Mbak, kemarin Mbak. Kan saya suruh, kalau bajunya udah selesai dilempitin, taruh aja di sebelah TV. Mohon maaf Mbak, saya kan pembantu baru Mbak, saya nggak tahu Mbak. Terus kamu ngambil jam saya ya? Kamu jangan lancang kamu. Mbak. Sumpah Mbak, demi Allah saya nggak tahu menaut tentang hal jam Mbak, Mbak. Nggak usah bilang kayak gitu kamu, saya kehilangan jam tangan saya ini. Mbak, saya kemarin cuma antar baju Mbak. Udah kamu jujur aja kalau kamu ambil. Ya, kamu jujur aja. Mas, saya nggak tahu Mas, demi Allah saya nggak ngambil jamnya Mbak Dewi Mas. Hati-hati kamu loh. Jam yang mana toh Mbak? Saya nggak tahu Mbak. Kamu ini pembantu baru loh di sini. Kamu udah lancang mas masuk kamar aku. Oke, Mbak, Mbak. Ya, balikin jam tangannya. Mbak, walaupun saya jadi miskin, nanti tapi saya masih punya harga diri Mbak. Saya nggak mau tahu. Kamu harus balikin jam tangan saya. Kamu dengerin ya Yung. Selama di rumah ini saya tidak pernah kehilangan barang berharga saya. Tapi semenjak ada kamu, yang piring pecah lah,
yang barang saya hilang lah. Kamu mau jadi pencuri di sini? Maling kamu. Maling kamu ya? Gak tahu. Bisa-bisa ini mobil bapak juga hilang nanti ini. Saya gak tahu masalah jamnya Mbak Dewi, Mas. Saya gak mau tahu. Saya pulang kuliah, jam tangan saya sudah harus ada. Paham? Lepas. Cepat. Ini kan Mbak Dewi, Mas, kok ada di tangan Mas? Makanya tawaran saya kemarin mau enggak kamu? Kalau kamu enggak mau kayak gini terus kamu. Kerjaan sama saya, Mas. Apa salah saya di sini, Mas? Sekarang Mas mitnah saya, Mas. Kamu tinggal pilih, kamu mau enggak separuh gajinya buat saya? Kalau enggak, hidup kamu kayak gini terus kamu. Mas, Mas kan tahu, Mas. Gaji saya di sini sebulan cuma 1 juta, Mas. Saya nggak mau tahu, karena kehadiran kamu tuh mengganggu kenyamanan saya. Mau nggak? Ayo. Kalau kamu tidak mau, besok saya bikin kamu langsung masuk penjara. Jangan laporkan ini ke penjara, Mas. Ini sudah, Mas. Saya rela gaji saya dipotong setengah untuk emas. Hahaha, gitu dong. Deal-dealan dulu, jabatan tangan sama jenderal pembantu. Disaksikan oleh cicak-cicak di dinding hari ini. Nih, Botong. Saya kasihkan ke kamu, kamu balikin sama Mbak Dewi. Biar kamu bisa kerja lagi di sini. Nanti disangka saya benar yang ngambil, Mas. Saya nggak mau, Mas. Terserah. Kalau kamu nggak mau, kamu langsung dipenjara besok kamu. Ayo. Udah disaksikan oleh cicak-cicak. Awas kamu kena azab kamu. Butung. Ya Allah. Ujian apa lagi ini, ya Allah. Ya Allah. Kapan berakhirnya penderitaan ini, ya Allah? Ini pesanan kamu. Ini? Kemarin, ya. Ini makasih, Pak. Ini buat. Oh, ini Pak, satu lagi, Pak. Oh, iya. Oh. Ayo masak aja. Iya, yuk. Ini istirahat sampai. Ini taruh kamar, Pak. Iya, taruh kamar aja. Capeknya, Wi. Jalannya 2 hari. Itu Dewi pijetin. Ya. Oh iya, Pak Wahab. Iya, Pak. Nanti tolong baju-baju santai, terus ya. Berkas-berkas itu yang anu dimasukin sini ya. Oh, siap, Pak. Nanti jam-jam 1 kita langsung ke Jogja. Oke, siap, Pak. Ya. Iya, Pak. Gimana kabarnya kamu, sehat? Sehat, Pak. Iya, Pak. Terus di rumah ada apa-apa kan? Oh iya, si Buyungnya mana? Suruh ke sini. Tak beliin oleh-oleh nih buat ganti pakaiannya itu. Buyung. Iya, Mbak. Sini, dipanggil Mama. Loh, Bapak pulang toh, Mbak? Iya. Alhamdulillah. Pak, kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah. Sampai sini ya. Alhamdulillah, Pak. Pak. Ya Allah. Yang benar ya. Iya, Pak. Ini apa, Pak? Baju buat kamu, buat salin ya. Repot-repot amat sih, Pak. Ini celana, Pak. Enggak apa-apa. Pakai pakai aja ya. Enggak kebanyakan ini, Pak. Enggak apa-apa. Ya pokoknya kamu kita di sini ya. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa ngomong aja sama Bapak. Iya, Pak.
Pak, ya? Tadi Bapak panggil saya kesini juga kan, Pak? Enggak, Pak Eko. Ya udah, Pak. Oh iya, silakan lanjutin pekerjaannya. Ini bajunya bagus banget ini, Pak. Ya, ini alhamdulillah. Ya, namanya juga dari luar kota kan. Alhamdulillah. Ya, Pak. Kamu ada berapa pakaian yang kamu bawa dari kampung? Cuma 5 setel, Pak. Nah, nanti tak beliin lagi. Bapak mau ke Jogja ini. Oh, Bapak mau ke Jogja? Ya, nanti beli batik ya. Sudah, Mas Buyung, silakan dicoba-coba dulu. Oh, iya, Pak. Ini pas lah ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah. Masa mau berangkat lagi, Pak? Baru aja pulang. Emang Bapak nggak mau tahu tentang keadaan rumah ini? Ya, bukannya gitu. Bapak juga perginya cuma 2 hari kok. Bapak tak mandi dulu. Tenang aja, nanti tak beri oleh-oleh lagi. Nggak pengen apa di Jogja, nanti tak beliin. Alhamdulillah, ya Allah. Beliin baju sama Pak Usin. Eh, Butung. Mas. Ini buat saya ini. Oh, enak kan? Mas, kayak gitu, Mas. Kasih kayak gitu. Kan ini buat saya loh, Mas. Kamu masih ingat gak perjanjian kita yang disaksikan cicak-cicak di dinding, ha? Ingat gak kamu? Iya, Mas. Jangan besar licik kamu. Ya, Mbak. Oh, siap, Mbak. Udah semua kan? Oh, udah beres semua, Pak. Ya, berangkat. Oke. Siang Bapak pulang, saya harus merencanakan sesuatu buat jebak Buyung nih, biar Buyung dipecat dari sini, biar saya lebih bebas ngintip Mbak Dewi. Buyung, Buyung. Ya, Mas. Eh, bajunya Mbak Dewi cepat diantar ke kamar. Aduh, udah ditunggu. Mohon maaf, Mas, kata Mbak Dewi kalau udah rapi suruh ditaruh samping TV aja, Mas. Baru aja Mbak Dewi nyuruh saya. Saya suruh bilangin sama kamu. Enggak apa-apa, ini masuk kamarnya Mbak Dewi. Ya kan sudah diizinin. Oh, ya udah. Ya udah, sana. Baju yang ini ya, Mas? Iya, iya, ha, yang itu. Ya, Mas. Daripada nanti kamu kena marah lagi. Ayo. Iya, Mas. Hmm.
Oh ya, Yung. Apa? Tadi apa Mbak Dewi juga pesan suruh nyariin dasinya Bapak yang ada di lemari bagian bawah, dasi warna merah, sama dompetnya Bapak yang gambarnya buaya ya. Oh, dasinya dari kemarin Mbak Dewi. Mm-hmm. Jangan lupa sama dompet yang gambarnya buaya. Iya, Mas. Terus Mbak Dewi kan mungkin udah tidur. Kamu jangan ribut. Jangan berisik nyarinya ya. Iya, Mbak Dewi, Mbak Dewi. Mbak. Kamu ngapain di sini, ya? Kamu ngapain, Yung? Mbak. Kamu ngapain di sini, ya? Mbak, Mbak. Pak Usin. Mbak. Pak. Mas, Mas Eko. Pak. Mas. Dewi, Pak. Diperkosa sama Bu Yung, Pak. Tolong, Mbak. Pak. Mbak. Nanti saya jelasin, Mbak. Itu, Pak. Pak. Itu, Pak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak. Mas, tolong buka pintunya, Mas. Ngapain? Mbak, saya nggak tahu menahu, Mbak. Bisa bisa jelasin, Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Pak. Masuk, Pak. Pak, ini nggak seperti yang Bapak lihat, Pak. Pak, keterlaluan. Demi Allah, Pak, saya nggak tahu. Nyata, Pak, nggak tahu. Saya udah bela-belain kamu datang dari kamu sini. Pak, ini fitnah, Pak. Saya nggak tahu tentang Pak. Pak, untung saja, Pak. Saya bisa jelasin semua, Pak. Saya lagi nyapu, Pak. Ini bukti, Yung. Bukti. Kamu nggak usah ngeles lagi, kamu. Pak. Perbuatan kamu ini benar-benar memalukan. Kenapa pintunya dikunci, Mas? Tolong jelasin, Pak. Kamu gak usah ngeles kamu. Pak, diam kamu. Kamu dia gak usah banyak omong. Kan? Nah, kamu itu, Yung. Astagfirullahaladzim. Ini, Pak. Pak, demi Allah, Pak, saya gak tahu menahu, Pak. Toleransi lagi. Saya udah nolong kamu, gak kurang. Astagfirullahaladzim. Saya udah anggap kamu seperti anak saya sendiri. Ini fitnah, Pak. Fitnah gimana? Faktanya kan di dalam situ udah kelihatan. Ya Allah. Kalau fitnah berarti kalau saya nggak tahu. Astagfirullah. Memang dari awal saya udah nggak ini, Pak, sama si Putung ini, Pak. Udah nggak bener, Pak. Mending kamu sekarang keluar dari rumah saya. Saya nggak bisa jelasin, Pak. Saya bisa jelasin ini semua. Udah nggak ada penjelasan. Saya udah tahu sendiri dengan mata kepala. Astagfirullah. Udah. Pak. Kamu sekarang keluar dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Keluar. Ya Allah. Astagfirullah. Ya. Pak. Udah pergi ke sana kamu, Yung. Masa anaknya bosnya mau dibat juga sama kamu? Gak punya otak kamu. Tuhan izinkan ku habiskan air mata karena rasa yang kini ku rasakan sangatlah mampus lo Putung, Putung. Misi sudah berhasil. Udah gak ada yang gangguin aku lagi ngintip Mbak Dewi. Udah dibela-belain suruh kerja di sini kok malah jadinya kayak gini. Pak Wahab. Pak Wahab. Ya, Pak. Tolong ambilin handphone saya, Pak. Oh iya, ya. Duduk sini dulu, Pak. Aduh, saya benar-benar pusing, Pak.
kenapa Pak? Ya kok bisa terjadi kayak gini loh. Saya nggak nyangka loh. Apa ya Pak, ini nggak terlalu cepat Pak ngambil keputusan kepada Mas Boyong Pak? Maksudnya gimana? Ya Bapak kan di rumah ini kan ada CCTV, apa nggak alangkah baiknya Bapak lihat CCTV dulu. Astagfirullahaladzim. Ya kita lihat juga kayaknya Mas Boyong orangnya nggak seperti itu loh Pak. Bener sekali Pak Wahab. Yuk coba gitu ya. Connect. Nih coba lihat. Iya ini yang hari Senin ini Pak. Yang hari Selasa. Nah ini yang tanggal ini. Ini yang hari ini. Kunci Pak, bukan Pak? Ya Allah, mana ketega benda Pak? Gini aja sekarang. Sekarang kita kejar Buyu. Secepatnya. Iya iya, ya, cepet-cepet ayo. Siapa? Sekarang kita pulang. Astagfirullah, saya enggak salah, Pak. Iya, Bapak tahu. Makanya ayo kita pulang. Nanti Bapak juga sih cuma kita ke sana, ya. Ya, ya. Tapi kini ku yakin. Kenapa lagi nih, Pak? Saya enggak tersalah, Pak. Iya, Bapak tahu. Semua akan udah sabar Mas Boyong, sabar Pak. Pak, saya enggak salah Pak. Iya, sumpah Pak. Iya, sumpah tahu, mati Pak, iya, saya enggak iya, bersalah iya. Pak. Saya iya, hanya iya, orang kecil Pak. Eko! Eko! Sini kamu! Ada apa Pak? Sini! Ada apa Pak? Kamu benar-benar keterlaluan kamu. Terlalu kamu keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Kamu enggak usah ngeles lagi. Pak! Kok orang ini dibawa sini lagi? Kamu diam dulu. Nanti Bapak jelasin. Maafin saya, Mbak. Sekarang gini aja. Kamu ingin saya penjarakan? Apa angkat kaki dari sini? Salah saya apa, Pak? Ya, Pak, salah Pak Eko apa, Pak? Kamu masih nanya salah kamu apa? Ini buktinya ini. Kamu nggak pernah ngerti. Di sini ada CCTV. CCTV. Lihat ini. Kok? Kamu nggak bisa bohong lagi? Coba lihat. Ternyata selama ini Bianca di sini kamu kok. Kurang ajar kamu kok. Udah. Sekarang bawa barang-barang kamu. Aku nggak pengen lihat muka kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Kurang apa saya sama kamu? Saya banyak bantu kamu, keluarga kamu. Nggak tahu malu kamu ya. Mereka. Hah? Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus pergi dari rumah ini. Pergi cepat. Astagfirullahaladzim, perilaku kamu luar biasa kamu. Kamu keji. Ingat-ingat Pak Eko. Pak Eko sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Tapi apa yang Bapak Eko lakukan? Di sini banyak kehilangan apa-apa, saya diam saja. Karena saya nggak mau hubungan kita jadi renggang hanya karena hal-hal seperti itu. Di sini juga tadi di monitor CCTV Bapak sering ngintipin si Dewi. Dewi kan kayak anak Bapak sendiri. Maaf, maaf. Nggak nyangka saya Pak Eko, benar.
Saya hilang, Pak Usin. Mas Eko, jadikan pelajaran ini untuk kedepannya yang lebih baik lagi, Mas Eko. Bekerjalah yang baik, yang amanah, biar semuanya berkah, Pak Eko. Pak Eko, ingat Pak Eko, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Alhamdulillah, Allah secepatnya membukakan kebenaran untuk saya, Pak Eko. Allah tidak akan membiarkan umatnya yang baik itu tertindas, Pak Eko. Pak Eko, bertobatlah dan bersolatlah yang baik. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, Pak Eko. Ya, ya Allah. Sudah. Untuk kedepannya, Pak Eko ya, harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Pak. Fitnah itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, Pak Eko. Allah itu maha adil, Pak Eko. Ya, nggak apa-apa, Pak Eko. Ini pelajaran berharga benar buat Pak Eko ini. Iya, saya maafin, Pak. Saya hilang. Ya, udah. Udah, Pak Eko. Silakan pergi dari sini, Pak. Saya nggak mau hal ini terjadi lagi. Tapi kini ku yakin.